kira-kira begitu Dinda. Iya, pokoknya kalau belum matang ya, belum matang dan belum tuntas, jangan coba-coba. Tetapi kalau sudah matang, tuntas, nah bilang orang Jakarta, kelar hidup lo. Tapi aneh, ini kan deh yang saya pikirkan saat ini tuh. Yang lebih garang itu sekarang itu perempuan daripada laki-laki kalau setelah menikah kami. Lebih keras maksudnya. Iya, lebih keras. Pokoknya hoaks itu Dinda. Hoaks itu justru setelah kita menikah powernya sebagai laki-laki itu mesti harus ditingkatkan. Dia harus naik level. Karena biar bagaimanapun juga kita ini sebagai laki-laki adalah pemimpin dalam rumah tangga. Nah, bilang istilahnya kawan-kawan sekarang ini singanya rumah tangga. Betul itu kan. Iya mesti begitu. Iya kan pokoknya Dinda, tidak ada matangkan ya. Jangan setengah matang ya. Pokoknya telepon mamanya. Angkat kan dah. 10 kali tadi dia nelpon. Oh, tidak saya angkat. Tapi ini kita angkat ini. Kita speak. Halo. Saya kalau belum chat berarti masih sibuk, dan saya kalau tidak pulang berarti saya tidur di luar titik selesai bola-bola. Macam apa kamu deh? Macam nggak usah mikir terlalu kaku, kita ini ada urusan lah, jangan terlalu bagaimana lah. Jami kita terlalu ya, tidak dulu ini masih ada urusan ini atau pulang tuh aja gitu. Kalau tidak ada urusan penting ini ya. Oke. Yo aman itu. Ye panutanku je. Kau yang pantangku aisy. Iya. Betul. Di mana penjual nasi kuning di sini Dinda? Ayah di sini biar begitu Mi. Anak-anak di sini ya? Iya anak di sini. Sini kidu deh. Oh, ye Om. Mau minta tolong ini. Di mana penjual nasi kuning di sini? Di bagian luar nih. Tapi mungkin itu karena jam malam juga. Oh, jauh juga di. Iya. Ada mau balik deh, minta tolong ini. Iya. Kita beli dulu beli minum-minuman, karo-karo juga ya, sama rokok mau. Beli juga rokok deh. Iya. Rokok apa ini? Sempurna sama Surya. Oh iya. Dengar rokok pala kan deh? Iya. Oh, golong-golong mandi kan di. Oh iya. Tentang je, bahaya. Ya ada sedikit rezeki Dinda. Iya. Ramai tuh anak di sini kalau malam di. Kau sebagai kakandanya mereka ini, kau harus bimbing mereka. Kau pasal salah. Iya kan begini. Mantap sama rokok teh. Oh iya, makasih Dinda nah. Sendanya ada nasi kuning di dalam. Makan kau. Kenapa tiga ini? Buat saya juga satu karena capek jalan tuh. Oh iya, cerita sini anak-anak. Ini juga lebihnya kena. Oh ambil saja Dinda. Oh iya, makasih banyak kena di. Oke. Saya pulang dulu ah. Oke, bawa pergi sekolah. Panutanku ji. Kau yang panutanku. Ya kan anak-anak tahu atau minum dinda pasti ay, haus gitu. Betul kan dai, kalau seandainya ada nasi kuning ay kau memang panutanku kan dai. Panutanku memang ya ada sedikit ya. Minum kan dong. Ini juga mamanya di rumah, nggak tahu kalau kita sibuk ini. Ya angkat kan dong. Rijet saja ya sudah. Kau yang panutanku memang aja. Sudah jika kapan ditanya tadi. Saya kalau tidak pulang berarti motong aja. Iya betul, kan betul. Tongang aja. Ayo ini kamu kan dong. Panutanku memang panutanku aja. Iya. Ini boleh kan dong. Halo sibuk kak, sibuk ini. Ayo masih ada urusan ini sibuk. Dah aku minum. Oh iya balik, jamu kau pulang aja, jamu kau pulang. Oke. Panutanku memang, ngeri. Jadi begitu balik kan tadi? Begitu Dinda, ya kan? Iya. Artinya kita ini sibuk, pendek itu lambat lo salah. Iya betul. Ya kan begitu, pendek itu ini tua ini. Iya. Kan begitu, apalagi kan ini kan. Alu tadi ini pembahasannya dan ini untuk masa depanmu Dinda. Ay, kau yang panutanku. Jauh kepala Dinda. Anu saja. Ya ini anu simpan di sini semua.
Iya, iya kan. Anak-anak kasih mijo anak-anak sih napa kasih sampai gaden. Iya, makasih kan dah. Aikom yang cocok pan tangguh kan dah. Saya pulang dulu Dinda ya. Iya, oke kan dah. Lihat-lihat anak-anak di sini ya. Iya, oke kan dah. Boleh ya. Iya.